Assalamualaikum dan selamat petang semua. So hari ini hari Jumaat. Macam biasa, kita di Haida Scarf selalu membuat aktiviti-aktiviti kebajikan, yang mana pada minggu lepas, iaitu hari Isnin lepas sebelum Ramadan, kita bersama-sama panggil mencuci tempat perkuburan untuk projek Kasih Haida dan juga bersama dengan tim Haida Scarf. So pada hari Jumaat seperti biasa, kita pada kali ini, pada minggu ini, bersempena dengan hari ini sebenarnya first day PKP dekat Kelantan. So sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda sokongan moral kepada kita punya petugas-petugas lalu lintas, contohnya polis, askar, rela dan juga PJ semua, kita memberi sedikit agihan sumbangan makanan untuk berbuka puasa kepada mereka. Sebagai tanda kita menghargai perkhidmatan mereka, jasa kita, menghargai mereka yang menjaga lalu lintas, dan untuk memberikan mereka sokongan dan lebih kepada untuk melaksanakan khidmat mereka kepada masyarakat. So apa tunggu lagi? So jom kita pergi untuk agihkan makanan. Okay, let's go! Assalamualaikum Cik. Kau mana? Ada semangat kena? Okey. Ai, saya kita ingat. Okey, masih. Okey, selesai dah sudah kita punya projek Kasih Haida pada minggu ini, yang mana kita agihkan sumbangan makanan untuk berbuka puasa kepada kita punya frontliners sebagai tanda kita menghargai dan juga sebagai tanda mereka rasa dihargai, dan kita sesungguhnya kita memerlukan sokongan daripada anda semua, yang mana selama ini support kita orang, yang mana daripada segi Haida Scarf Darlings, usahawan-usahawan Haida Scarf, tim Haida Scarf sendiri, iaitu staff Haida Scarf dan semua masyarakat di sana. Sesungguhnya apa yang di bulan Ramadan ini memanglah untuk bulan untuk kita mentabiah diri kita, bulan untuk kita sama-sama mengejar kebaikan, sama-sama untuk kita berubah. So di sini saya juga ingin merakaikan ucapan terima kasih kepada semua, dan selamat berpuasa kepada semua muslimin muslimat yang beragama Islam. Dan jangan lupa terus sokong Haida Scarf, dan selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum, nanti kita jumpa lagi. Bye bye.